supaya Fashion Week ini ada dan gak cuma gini aja. Idenya kan sebenarnya bukan haki. Idenya itu kita adain suatu apa pergelaran atau enggak kompetisi. Supaya Fashion Week ini ada dan enggak cuma gini aja. Dan kita mencari awalnya siapa yang punya hakinya ya. Ini beneran nih. Siapa yang punya hakinya ya? Cuman sebelum itu saya nanya haki. Beneran untungnya kan semuanya itu di haki juga ada tanggal saya. Tadi saya juga ngelihat juga tanggal pertama kali saya WhatsApp Bonge 20:09 pagi. Ya. Bismillah, semoga juga ada di sini ya. Ini pertama kalinya kita juga menanyakan tuh jamnya ya. Jamnya 12 berapa tuh? Jamnya 12 sekian pertama kali saya untuk menanyakan haki. Jadi kalau saya tipikal orangnya mau ngambil gitu aja, hak orang enggak, saya nanya dulu sama Bonge. Karena kalau haki itu ada, saya mau minta izin sesimpel itu. Boleh enggak? Yuk kita buat bareng. Haki itu belum ada yang punya. Akhirnya kita bikin aja hakinya sesimpel itu. Bukan kita ambisius untuk mengambil haknya Citayam Fashion Week. Siapapun yang bersangkutan di sini, jangan disalahkan ya. Salahkan aja semuanya pada kita yang memang belum tahu mengenai semua itu kayak domain publik atau apapun itu. Kita takutnya ketika kita buat acara Citayam Fashion Week, ketika ada yang punya, ya kita akan dikena denda ya. Nah, takut itu aja, makanya kita cari siapa yang punya ketika nggak ada kita yang ini, malah jadi salahnya di situ. Maaf banget, saya nggak tahu ya. Jadi memang kita mau melepaskan karena menurut saya nggak mau jadi kayak seperti ini ya. Nggak ada niatan kita untuk apa. Tadi juga berpikiran akan dibikin haki bareng-bareng juga sama mereka, cuman saya bilang daripada berkelanjutan lah. Oke, saya pun bisa bilang enggak lah, karena kita juga niatannya tidak kesana sama sekali. Banyak orang tuh sedih juga pas baca ketika mengambil untung dari ini. Saya bilang malah kita mau menjadikan ini suatu ajang besar dan hasilnya buat mereka semua. Cuman ya bukan salah mereka juga, terkadang saya juga ketika di posisi mereka gitu ya, membaca, ih lah diambil loh Citayam Fashion Week sama si ini, ngapain ini? Sebenarnya nggak salah kok kalian, beneran. Saya tidak menyalahkan dan tidak dendam juga sama kalian ya, beneran nggak, demi Allah nggak. Sekali lagi, mudah-mudahan permintaan maaf saya ini didengar sama kalian semua, dan buat orang-orang yang petinggi-petinggi politik juga ataupun siapapun, tokoh-tokoh, maaf sekali ya kalau misalkan saya itu ada tindakan yang menurut mereka semua itu merugikan, karena tidak ada niatan sama sekali saya. Demi Allah, saya niatan saya ke arahnya memang buat Citayam, buat mereka semua, nggak ada lagi. Itu aja sih.
insya Allah mudah-mudahan kita satu rang itu sih ya.